Padahal sok suci itu termasuk kata-kata yang luar biasa. Nah itulah yang ditanyakan sama ujung tadi. Karena apa? Kebalikannya, yang namanya suci itu belum tentu bersih. Kadang yang kelihatan bersih belum tentu suci. Contoh debu jalanan yang kotor malah itu bisa mensucikan bila tani anjing. Untuk mensikapi ini bagaimana? Ini luas banget. Ini bahasanya suci-suci teseh nakiro, teseh umum, belum khos. Makanya sampai para alim, orang-orang yang jenius, para cerdik cendikiawan mengatakan nek sing bagiane orang Islam namanya tasawuf, beningkan. Jadi dia tidak langsung berani mengatakan suci tidak. Kalau ingin menemukan kesucian, beningke. Nah itu. Supaya diri kita tidak terlalu wah, dikatakan banyak makanya kembali. Jadi kan kadang perso gambar ini dunia maya, wong kucing ngocok tapi jurune jebule macan. Tadi kan ada yang mengatakan suci ku sok suci sing penting opanane ben ora dialani sok suci. Tapi opanane ngoten niku ya duwe perasaan. Prene opanane terus mentowot, ngelporot, ora gelem wedaan, ora gelem jukasan, terus ora dus, prene ora gatel kan yo repot meneh. Jadi saling keterkaitan banyak sekali nanti. Makanya saya suwun, kula nyuwun coba dikeluarkan imajinasi ini jenengan kabeh. Ojo wedi salah untuk berucap dalam belajar. Ingat, jangan takut salah kalau dalam belajar. Takono sakaremu. Ojo diarani, ojo wedi diarani bodho. Malah bodho itu sing digoleki wong. Sing penting ora ngapusi. Lho, ngoten to. Itu semua bahasan sok suci, kebalikannya. Iki kok diomongi ini, kok bokongi ngadek sekilan tak wis lali meneh. Karena suatu ilmu itu juga ada tatanan dan tuntunannya. Jika jenengan kepengen mempelajari tentang kesucian atau ketenangan untuk mencapai suci itu tadi, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Ada jarak pandang, ada sudut pandang, ada cara pandangmu. Nek cara memandang suci ini gimana, jarak pandangmu tentang kesucian ini gimana, sudut pandang kesucian ini gimana? Nek lali ditulis, kok dikasih status ning WA yo ora apa-apa. Pengeling, kok terus dipikir diangen-angen. Aja mikir anak wong ae terus. Engko sucine sok apa? Nggih to, Mas. Wong bener kuwi durung kok suci. Saya dulu pernah bilang kan, HP Cino di selfie kan aneh boleh. Iki goblok kok kemaki kan gitu boleh. Makanya keluarkan imajinasinya. Contoh cara pandang atau jarak pandang. Jarak pandang tentang kesucian satu. Cara atau jarak. Aku melihat Paijan. Paijan ini ada tahap untuk menuju kesucian. Ada episode yang dijalani oleh dia. Wong iku ora iso lahir terus
menguasai semuanya kan tidak bisa, Mas. Bertahap sedikit demi sedikit. Lek jenengan ingin langsung bisa, itu keliru. Ini semisal begini, aku tak pengen ngadek ya. Rono mulai mau sepinggih terus mulai barisan, Mas. Ketika jenengan proses nih, proses dulu satu. Suci itu juga suci lahir dan suci batin. Kalau lagu ini wangi jodoh ini loh, Mas. Apa betul? Nek bengi kepengen untuk wangi neng bengi, wangi neng bengi. Bengi malam ini supaya iso wangi, jagalah suci ni batinmu dari prasangka. Ini kan luas banget. Suci batin dari prasangka apa saja. Lah, kula takut kalian moderator sami. Mas Aan, ini yang dibahas itu suci yang lahiriahnya atau suci batiniahnya, suci perilakunya. Yang suci belum tentu mensucikan, yang mensucikan belum tentu bersih, yang membersihkan belum tentu suci. Lula angel. Nek suci perilakunya, suci matanya, suci penciumannya, kan banyak banget. Mangkane nek rumongso dedel ngaji ta'alum sinau bareng-bareng. Orang yang sudah dikatakan tataran tingkat tinggi bahkan sama, dia gak berani mengatakan aku suci, sudah bisa belum. Ada tiga tahapan orang. Satu, kalau dia itu mempunyai ilmu, dia akan sombong. Itu pasti. Yang keduanya, kalau tahapan tingkat kedua, dia akan tawadu. Mungkin tawadu, anggap asor, apakah dia bisa disebut suci? Belum tentu. Orang yang ketiga, kalau dia sudah pernah mengalami sombong, sudah ada asor tawadu, yang ketiga adalah dia tidak bisa merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa. Itu ilmu untuk menggapai suci. Karena ilmu apa saja itu harus ilmiah. Ilmiah tadi agar dijalankan, dilakukan keseharian agar mengenal jati diri. Jadi intinya nek tak jawab-jawab dhewe. Niki kesucian ini adalah untuk lebih mengenal diri pribadi masing-masing itu tok. Jadi dibalik meneh ditafsir besar ini adalah suci lahirnya atau suci batiniahnya itu toh. Karena suci batiniah kadang nih perilaku nih nyeleneh bisa juga. Jadi kan emote yang wildu emote bagi orang yang kenal sama beliau tidak aneh lagi gitu, karena sudah mengenal berarti tidak popo, tidak ada prasangka yang jelek. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengenal beliau, maka dia akan dianggap enggak benar. Lah terus apakah sesuatu itu bisa disebut suci? Tidak bisa. Karena suci adalah haknya Allah Rabbul Alamin. Maka sing duwe pangkat suci hanya Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi wae sallallahu alaihi wasallam. Mboten nggih, Mas An. Dewe nate di. Jadi aku ngomong iki bingung, bahasane opo lho maksude. Sok suci kan terus dibahas tadi kan. Kalau jenengan bertanya sok suci itu apa? Jawabane malah
jawaban niku cara Surabaya karo Jakarta. Iku baru ketemu. Nek kepengin wong sok suci intinya aja sok ayu, aja sok ganteng, aja sok sugih, aja sok sok-sokan. Iku nek kepengin mahal iso suci. Nek badhe nambahi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.